Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya. Karena ini bukan pembelaan. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Merah biru abu-abu saya, pelang loreng dan gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumar. Seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang kesakitan. Benar atau salah yang akan saya katakan menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya. Biarkan mulut saya berbicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Selamat. Saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh penasihat. Karena saya tidak mampu membayarnya. Saya tidak mampu dan saya tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan atas segala tuduhan. Toh semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan banding atau apalah. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Yang jelas sekarang, biarkan dulu saya berbicara tentang apa saja. Penting atau tidak bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Apapun yang akan saya lakukan, biarkanlah seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Mengalir kemanapun curah yang mungkin menerambat. Mungkin mengendapi sela-sela jepitan di hidup orang. Menabrak cadas batu di dalam kepala orang. Menimbul riak. Atau mungkin meluncur begitu saja bersama lumpur-lumpur kehidupan. Tai dan rentana lain-lain kemanusiaan. Atau bahkan luok-luok menggenangi muka butuh pada majikan. Para penguasa hingga kerokotan. Dari kecil, saya tidak berani memakan musuh saya melalui kerasa. Orang-orang karang sari selalu membuat saya gugup dengan bisikan-bisikan mereka dan tatapan mereka. Kegugupan itu bermula di suatu kelas di bangku madrasah. Ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil. Yang tergabung dalam organisasi PKI itu benar-benar tiada. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang. Seluruh antek PKI semua dihukum tanpa pandang bulu. Sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setengah berbisik, tapi jelas. Bapak itu marah, itu kan PKI. Ya, sekarang gimana? Yowek diciduk lah. Seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang, sakit. Nyeri sekali. Malamnya saya bertanya pada Sambil mendidihkan rambutku, berusaha
sudah, patok saja dulu. Saya kira saya akan berubah. Saya kira saya akan bermetamorfosa.
bertahun-tahun saya diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya dilarang menyumbel di perkampungan. Tapi mengapa? Yeah.